Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Kenapa dipandang macam tu? Ya Allah, apa salah ke orang pakai jubah? Dekat sini memang tak boleh pakai jubah. Dekat sini memang kena pakai benda-benda macam tu. Aish. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. So basically macam biasa, rutin harian saya macam ni lah. Jalan-jalan kan, jalan-jalan. Okay guys, saya nak buat Q&A. Saya nak jawab tadi lah. So apa rumours yang korang tahu tentang saya, yang mana saya akan jawab lah, ya atau tidak. Okay, InsyaAllah. Bismillah. Okay, ready. Alright, thank you so much Nurin. Hello Mariam. Hi Aiden dah Bob. Okay, so guys, saya nak jawab satu soalan lah. Satu soalan. Okay, soalan ni memang sangat-sangat bagus lah. Baru lagi dihantar. Okay, soalan dia yang ni. Dia kata pernah dengar Anik dah kahwin dan itu hanyalah rumours. Tahu tak betul dah. Haha, maaf eh. Heish. Saya dah kahwin eh? Belum lagi. Saya still saya belum pernah lagi lah. Belum pernah lagi nak kata berkahwin lah. Tak ada. Belum lagi. Korang tak baik gitu ya. Mana boleh cakap gitu-gitu. Tak ada lah. Tak berkahwin lagi lah. Still single mingle lagi tau. Bang, hati-hati lah bang. Awak tu dah lah buat turis. So pernah dengar Nik dah kahwin, so dia dah tahu tak betul. So benda ni memang tak betul pun. Siapalah cakap tak betul kan. Apa pun ni rumours yang kau bagi. Tapi baguslah dah kahwin, menyelamatkan diri saya ya. Oh, okey dah. Ada ke patut? Itulah. Aduh. Alright. Sabar. So saya dah cakap so rumours tentang saya tak kahwin lagi. Betul, saya tak kahwin lagi. Saya bukan dah kahwin. Tak ada, tak pernah lagi lah. Tak pernah bersanding lagi. Tak pernah sarung cincin untuk nikah lagi. Belum. Okay, yang ni sebelum tu, siapa yang nak tanya, korang boleh keluar dulu and then korang tanya kat story saya. Anik lebih suka makan dari tidur. Ya kan? Okay, saya tahu. Ni cerita Cina Nopal ni. Saya lebih suka makan dari tidur. Okay, itu betul. Itu bukan rumours lah. Saya pernah bagi tahu lah. Ya, yeah, saya memang suka makan daripada tidur. Kadang-kadang saya tak tidur, saya makan je. Sebab tu lah kadang-kadang. Tak tu lah, tapi nasib baiklah dia tak naik secara mendadak tau. Nasib baiklah saya tak naik secara mendadak. Saya naik sekadar naik gitu-gitu je lah. Okay lah tu kan. Tak nak lah besar sangat. Cukup lah macam ni. Macam ni pun okay lah. Tapi macam ni pun saya nak kurus sebenarnya. Hello, assalamualaikum. Okay, next question. Okay, datang pesta buku kat PWTC. Ini pun saya dah bagi tahu dah. Tapi betul juga ada orang cakap benda lain. Tapi saya nak tegaskan dan saya nak jelaskan dekat sini ialah, InsyaAllah, saya tak janji yang saya 100% sebab saya tak bertanggungjawab sepenuhnya di sana. Cumanya saya nak bagi tahu yang saya akan ada di pesta buku di PWTC ya, betul eh? Untuk tahun ni. Dan insyaAllah kita akan jumpa satu hari nanti. Kita akan jumpa tu korang kan. Kita akan borak-borak sikit lah kan. Mungkin time tu saya ada barang yang saya nak jual kat korang ke apa kan. Bukan buku sahaja. Tengoklah nanti. Okay, InsyaAllah nanti kan. Limited edition tau. Alright, sekarang ni kita tengok. Okay, Anik garang dan tegas dalam buat sesuatu kerja.
Saya tak tahulah nak cakap saya garang ke tidak. Sebab saya ni jenis yang tak suka stres. Saya tak suka kerja yang serabut. Saya tak suka kerja yang membingungkan. Tidak boleh. Enggak bisa. Enggak bisa dong. Kalau boleh satu kerja tu, saya nak kerja tu happy saja. Ya. Yeah. Sebab bila kerja tu happy, saya akan rasa seronok. Dan sekeliling saya pun, saya akan rasa macam ada aura yang diorang bagi buat saya happy tau. So cadangan saya, kalau korang jenis yang sedih selalu, stres nak pergi kerja, nak belajar pun stres, cari satu hobi yang mana hobi itu membuat korang rasa seronok sangat dekat situ. Okay, insyaAllah jangan stres-stres lah. Okay, saya tak garang, cuma saya ni jenis yang kalau buat satu kerja tu saya akan fokus. Itulah dia. Okay. Okay, next. Okay. Ani ada nak publish buku baru. Okay, baik. Setakat ini memang ada hasrat untuk buat buku baru, dan saya pun tengah work on it. Nak kata work on it, tak adalah sangat. Cuma saya sedang mengumpulkan satu kepala kepada buku saya yang baru ni. Sama ada saya, korang rasa macam mana? Saya ingat nak buat cerpen tau. Tapi bila nak buat pasal cerpen ni, dia akan jadi macam lebih baik daripada cerpen kita buat novel kan. Tapi itulah, novel banyak sangat yang dah power. Macam contoh Najmi Fatih, Ustaz Anin sendiri. Ustaz Anin tak buat novel eh. Najmi Fatih, macam-macam lah. Saya tengok dekat TV Sentak, oh segan pula saya kan. So daripada kita buat benda yang orang dah ada dan orang tu profesional, bagi saya tak nak lawan lah. Dan diorang tu pun sahabat-sahabat saya, malas nak rival kan. Saya akan buat apa yang saya nak buat lah. So nantikan, okay, insyaAllah. Cuma dia akan jadi lain daripada yang lain lah. Macam buku Kerana Aku Sayang yang saya buat ni, sekadar nak kata memang itu banyak tentang diri saya sendiri. Cumanya apa saya nak bagi tahu, dalam buku Kerana Aku Sayang ni, saya compilekan beberapa tips untuk kita move on. Beberapa tips untuk kita kalau rasa down, kalau kita rasa sedih, jangan risau. Kalau kita banyak buat maksiat dan kita nak taubat, jangan risau. There's still hope for you guys kat luar sana. Jangan risaulah. Kita nak berubah ni, jangan dengar cakap orang lain. Jangan dengar cakap orang lain. Sebab kalau kita dengar cakap orang lain, percaya cakap saya, kalian akan, korang akan rasa down. Korang akan rasa macam, eh betul ke aku buat ni? Eh bila aku buat satu benda ni, eh pokok orang lain akan pandang apa eh? Jangan. Kalau kita mengharapkan pandangan orang lain, sampai bila? Sebab tak semua orang akan sependapat dengan kita. Pasti akan ada haters. Pasti akan ada haters. Saya tak tipu. Okay, insyaAllah. Pergi nak cover lagu-lagu yang orang request. Nanti lah lo. Saya tengah cari banyak. Tapi saya ada suka satu lagu ni lah guys. Saya ada suka satu lagu yang pernah dengar lagu tak? Macam tu lah. Tapi tengok nanti macam mana. Saya try to tengoklah nanti macam mana. Saya akan cuba untuk bulan Mac ni. Ready guys untuk bulan Mac. Korang kena ready. Sebab kalau korang tak ready, saya tak boleh nak buat benda tu. Cuma korang kena ready. And then share dekat semua orang, supaya diorang tahu yang mana Nik Muhai still alive. Okay, InsyaAllah. Okay. Allah. Next. Oh, faham. Okay. Ini betul ke Ani mengajar dekat politeknik? Kat mana? Ish. Mana? Tak ada lah. Mana ada? Mana? Siapa ni? Bagi tahu ni, ha? Nak kena pukul dia ni kan? Siapa? Siapa yang saya tanya? Siapa yang bagi tahu dia ni? Yang saya mengajar kat politeknik. Mana ada? Tak ada lah. Saya salah masuk lah guys. Stesen pump 3 maksudnya. Oh, loji lah kan. Kenapa loji dia letak kat sini? Lagu tu nama dia Sweet But Psycho. Oh, ya ke? Sekejap.
Psycho, the minigi psycho, and I give a name, mama, mama, mama. Saya macam suka lagu tu lah. Tapi tak tahu lah, tengok macam mana lagi. Seronok lah, setakat ni tu je kot. Kalau tu je setakat ni. And ada lagi macam-macam yang lagu korang bagi. Lagu Korea tu satu saya tak ingat. Eh, kejap-kejap. Apa masalah? Kenapa parking dia macam ni? Oh, diorang renovate barulah. Allah 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 Allah. Aish, kenapa tak ada je guys eh? Ni ke? Oh, ni ada dia dia. Allah. Oh 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 oh. Oh paganam sta de de ne 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 ne. Fokus memandu. Okay, baik, insyaAllah. Okay, so okay, Ani nak ambil stam. Ya, yeah, betul. Saya memang nak ambil stam. Tapi setakat ni, bila Allah bagi rezeki yang mana saya nak belajar pun susah. Saya nak, bukanlah susah, maksudnya kalau saya belajar, saya akan tamatkan saya punya kerjaya lah. So lebih maksud saya full time lah. So insyaAllah saya akan buat PJJ. Dan saya rasa saya, sekejap eh, guys, korang tahu apa ni tak? Dan saya rasa itulah yang saya rasa saya nak PJJ kot. Wah, wanginya bau caramel. Oh, bau caramel sedap, ya Allah. Hani mengajar apa sekarang? Bahasa Arab, Quran. Saya ajar, saya ajar terjemahan Al-Quran. Dan saya ajar Al-Quran. Okay. Abang Hani sekarang belajar dekat Politeknik, betul ke? Ay, ini tak betul. Ini tak betul. Siapa kata aku belajar dekat Politeknik? Hey, mana? Tak adalah. Tak adalah, mana ada. Saya bukan belajar di sana. Saya pun tak tahu. Politeknik ke? Aduh, korang ni. Korang bayangkan eh, bila kita dah tua kan. Kita dah berumur, rambut kita daripada hitam ni. Jadi ada putih. Eh, seram oh. Sebab itu tanda kematian. Okay? Kenapa ada cahaya pula ni? Aduh. Okay. Saya nak baca ni. Favorite food, ayam masak merah. Favorite food saya ayam masak merah. Saya sebenarnya banyak sangat makanan yang saya suka. Serius, saya suka macam-macam. Tapi adalah benda yang saya tak makan. Macam contoh kuih-kuih, saya jenis yang kurang sikit kuih-kuih ni. Sebab kuih-kuih ni tak kenyang. Yang kedua dia tak sihat. Cik dandan kan. Tapi betul lah, saya tak suka kuih. Eh, kak-kak jangan buka kak. Kak, jangan buka besar-besar kak. Kita, walaupun kereta kau tu mahal kak. Eh, buka lah kecil-kecil sikit kak. Okay, insyaAllah eh. Ha, saya jenis tak makan kuih. Kalau korang nak flower saya makan kuih ke apa, saya makan kek lah. Kek batik lah. Ha, tu kek. Karipap, ha, boleh lah. Tapi kalau macam kuih seri muka, kuih yang macam ada nama-nama dayang bunting lah, dayang apa tu kan, saya malas nak makan. Sebab saya kurang sikit. Bang Anik nunggu apa? Saya tengah nunggu untuk mengajar di masjid. Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13. Anik nyanyi lagu pertama. Boleh. Lagu pertama kena buka topi. Okay. Kena buka topi. Ini kopiah kan? Aku hanya mahu dia yang pertama, mampukah tu kau fahami? Aku hanya mahu dia
Yang pertama untuk selamatkan kita, mahu bersama selama-lamanya, mahu bersama dengan restunya. Cinta kamu tiada hujungnya, ku cinta kamu. Jadi ke keluarkan lagu-lagu cover? Kalau jadi lagu apa nak cover? Alright, tengok dulu macam mana. Sebab saya tengah dalam pemilihan lagi. Banyak sangat korang tahu, hampir lah dekat-dekat 200 komen korang, 300 actually komen korang. Saya baca tu macam Allah, banyaknya lagu yang saya tak tahu kan. Saya tengah searching lagu Icon, lagu BTS, lagu Ava, lagu Orang Melayu pun ada, Seventeen pun ada, macam-macam lah. Nanti tengok macam mana ya. Saya akan cubalah untuk cover untuk korang, insyaAllah. Kita akan cari yang terbaik and then kita akan buat yang proper lah, insyaAllah. Okay? Oh, dah dengar lagu original Sabahan. Tak tahulah lagu apa tu. Kalau lagu Sabah saya tahu dia je, Gunung Kinabalu tu. Yang tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Tu je. Tinggi lagi sayang sama aku, biru-biru ujung Kinabalu, tengok dari jauh hati saya rindu. Sing mada singa ninga morem belangan. Itulah itu. Pilih lagu You Are My Everything. Macam lagu tu lah. Saya nak minta tip sikit boleh tak? Tip apa tu? Boleh, tak ada masalah. Cepat. Saya nak tutup live ni sebab ada mengajar dalam pukul 10 suku nanti. Maaf, saya tukar love. Ya Allah, thank you so much Faris kan. Tekan love banyak-banyak, tekan. Saya nak tekan tapi tak boleh lah. Terima kasih Faris, terima kasih. Ni lagu Kelate sikit. Olo-olo goyak pandang Kelate. Okey. Kawe kecik Kelate sat. Sat pula. Kawe kecik Kelate. Lani. Kawe nyanyi lah. Nak kalau lagu Kelantan, saya tahu lagu tu je. Lagu apa ni? Lagu monyet-monyet tu. Apa? Ado seko anak tupa atas julamot teh tujuh eko peguk lapa. Hello Anwar, jalan cari make nega anak tupa anana lehu pecah anana lehu teh ase dale u asa asa kase asa dale ase asyik. Tak lah, saya kena bergurung orang Kelantan ni. Ui, soalan dia. What is your opinion with the new viral case? And to be honest, your opinion about new era of Malaysia. Alah, yang mana new viral case, banyak benda-benda viral yang saya tak tahu ni. Tapi yang saya tahu yang pasal yang saya post dekat Instagram dengan Twitter tu lah. Betul ke? Bagi saya lah, okay, saya cakap benda tu eh. Saya tahu saya belum berkahwin lagi dan saya tak tahu isu rumah tangga yang macam mana berlaku. Cuma saya yakin 100% saya memang tidak akan masuk campur lah urusan rumah tangga dengan sosial media. Sebab apa? Kalian faham eh? Apabila kita post sesuatu di internet, dia akan store sampai kita mati. Even sampai kiamat pun. Ataupun sampai Google tu restore, tiba kena hack ke apa, dan Google tu erase semua data. Itu memang boleh jadilah. Cumanya, bila once you save on the internet, dia akan jadi sampai sampai korang mati. Even contoh, kalau kita buat benda memalukan, humiliating macam contohlah, annoying, nari gele kan, laki pun gele orang gitu, uncang gitu kan. Bagi saya kalau benda tu untuk mendapatkan wang, kalau boleh tolong, saya minta tolong sangat, janganlah sampai memalukan diri anda sendiri. Sebabnya contoh, kalau saya buat itu umur saya 20 sekarang ni, saya 20 kan, mentang-mentang tak nak cakap umur asal kan, saya 20 sekarang ni, saya Buat benda tu kan, gelik. Tapi sampai satu saat saya dah insaf, taubat umur 40, saya dah taubat, ya Allah apa aku buat tadi kan. Lepas tu saya jadi orang kuat masjid. Sampai satu saat nanti,
dekat internet, orang akan store, orang akan save, orang akan search. Yang mana orang akan search, oh awak ni tu, awak ni ni. Oh dia ni dulu ni 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 ni, tapi sekarang ni ni macam ni kan. Tapi dulu dia sama, saya silam dekat internet memang full bersepah viral. Sebab tu lah saya cakap, kalau kita betul-betul nak sangat post, pastikan post, fikir balik, fikir. Ha, ni dah jadi macam sekarang. Contohlah even dah kahwin, kalau boleh kebahagiaan kita dengan pasangan janganlah tunjuk sangat. Boleh, tak ada masalah nak tunjuk, tapi janganlah tunjuk sangat. Itu kebahagiaan. Sebab apa? Dia ada satu penyakit ain tau. Penyakit ain ni, sahabat-sahabat sekalian, seandainya kita terkena penyakit ain, itulah sebab kita post tentang kebahagiaan suami isteri and then kita terkena penyakit ain, dia akan menyebabkan rumah tangga pecah. Dia akan menyebabkan kehidupan kita gundah gulana, resah dan gelisah. Sebab itulah kalau betul nak post pun, post benda yang tidak annoyingkan manusia. Okay, kalau contohlah nak kata, oh lah, orang ni annoying, setengah orang annoying, setengah orang biasa je. Okay, kalau kalian berfikiran sebagai itu, tak ada masalah. Cumanya, pastikan janganlah sampai benda itu memalukan diri kalian sendiri. Itu saja. Saya doakan mereka yang post, harapnya dapat delete cepat mungkin. Kalau tak dapat delete pun, kalau boleh, next time, janganlah buat lagi benda macam tu. Malu, memalukan. Wallahualam. Bang, cuba baca Al-Quran yang abang tahu. Wah, boleh-boleh, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. الله العظيم. Saya nak tanya macam mana cara untuk buat buku sendiri. Baik, untuk kita buat buku sendiri ni, salah satu cara dia sebenarnya, sahabat semua, kita perlukan satu masa yang khas untuk kita buat buku. Sebabnya kalau kita tak fokus untuk buat buku, dia takkan siap. Pertama, kena siapkan buku lah. Yang kedua, kalau boleh dah siap buku tu, pergilah cari mana-mana editor, carilah dan hire. Bayarlah dalam RM200 ke RM250 ke RM300 untuk dia semak. Ada yang lebih murah daripada tu. And then dah semak, lepas tu barulah approach dekat mana-mana syarikat publication. Banyak sangat publication yang ada kat sini. Macam Study Fayad, macam Akoda, macam Langit Ilahi, banyaklah, banyak. Tapi sentap. So hantar dekat dia. Hantar kat mereka, emailkan, minta tolong tengok. Nanti dia akan pilih lah. Kalau orang yang bertuah, insyaAllah dia akan pilih dan dia akan publishkan. Dia akan buat kontrak semualah. Ani buat mukhtar berapa juz satu hari? 3. Pernah pula nak tekan loop. Siapa-siapa boleh tolong ganti. Aduh. Hey guys, ganti Faris, kesian dia. Eh takpelah Faris, dah tak payahlah tekan, kesian. Jangan risau, takpe. Terima kasih sangat. Saya hargai love tu. Faris, saya nampak muka Faris, lepas tu saya nampak muka, kejap, saya nampak muka. Eh banyaklah yang tekan. Oh, ada macam bus ni dah. Okay. Hello Max Alexander. Thank you, alright. Okay. Soalan terakhir ya, sebelum saya tutup ya. Okay. Crush Anik schoolmate time dekat Superb. Crush Anik schoolmate time. Oh, okay, saya faham. Crush saya schoolmate time dekat Superb. Oh, okay. Alamak, malu pula saya nak cakap benda ni kan. Masing-masing punya rasa cinta, punya rasa minat terhadap seseorang ataupun sesuatu. Cumanya saya tak ingat ni saya cerita kat siapa ni. Pernahlah dulu ada, tapi sekadar ada saja. Sebab saya jenis yang kita ada pilihan dan kita ada citarasa ke, pelik bunyi dia kan. Tapi saya ada choice saya lah, macam saya ada dalam list tu, saya tik, oh dia ada. So bila dia ada tu rasa macam normal kot benda tu. So saya pendamkan. Cuma saya pernah cakap lah dekat kawan saya yang, oh ya, saya pernah ada benda tu time sekolah menengah, tapi saya jaga dan sekarang alhamdulillah tak ada apa-apa dah.
macam mana boleh kena Novel? Syazwani, saya kena Novel ni, dia memang, Novel ni memang nakal. Dia memang nakal budak ni. Cuma saya nak kata macam, taklah, Novel okey, saya kena dia bertebas sentap. Itu saja. Sama belajar mana? Belum lagi. Saya tengah fikir lagi. Nak kasi live ni betul-betul live. Dahlah korang, saya macam kesian kat korang tekan-tekan live. Janganlah, janganlah. Aduh. Wah, ni dah bercinta boleh dah suruh kahwin. Eish, apa? Bercinta? Saya mana dah bercinta? Perasaan suka, minat saja. Biasalah, normal kot. Kalau tak ada perasaan tu, pelik lah. Annoying lah manusia. Mesti ada, normal lah benda tu. Anik Afakuan berapa lama saya di Darul Quran 2 tahun 2 tahun 2 tahun 3 bulan macam tu. Nanti datang Sabah. Alright, insyaAllah. Okay, terima kasih Faris. Terima kasih kawan-kawan yang menekan love tu. And then terima kasih kawan-kawan yang stay dengan saya daripada awal sampai akhir. And terima kasih sebab yang komen dan melayan Anik Muhaimin, insyaAllah. Dan nanti kita akan apa? Nanti kita akan ni lah. Kita akan live lagi. Bagi saya, kejarlah cita-cita anda sekalian. Sebab apa? Kalaulah cita-cita kalian nak belajar sampai PhD, kejar matlamat tu. And then kalau cita-cita saya jenis yang nak cari saya nak jadi doktor, kejar cita-cita tu. Tapi pastikan dalam mengejar cita-cita, kita perlu buat satu benda yang kita suka. Kalau kita bercinta tapi kita bercinta pula, kalau kita mengejar cita-cita tapi dalam mengejar cita-cita tu, saya lah kan, kita ada serabut kan, serabut, ada masalah, tinggalkan dan buat perkara yang kita suka. Okey, insyaAllah. Baru masuk dan nak habis. Itulah, tak apa, nanti insyaAllah saya buat live lagi. Okey, insyaAllah. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Saya bacalah seseorang. Terima kasih Farrell, Akasha, Tigreen, who live in the pineapple, Shazwani, who live in the pineapple, under the sea, Diane, Tuan, Husna, Gadish, Gadish Kawi, Shalina, Maizatul, Jana, Nur Amira, thank you Sarah, thank you Shah, Fairuz, Mehdi, Fahana, thank you Faris, Aini, Iza, Faikah, Alia, Fatihah, Shah, Ustaz, Ustaz? Shahira, Fadlin, Amira, Shah, Mastura, Fat, Intan, Atika, banyaknya, ya Allah. Okay, insyaAllah. Nanti kita live lagi. Okay, insyaAllah. Hai Zuhair. Assalamualaikum. Bye. Bye. Terima kasih. Ha, nak end live lah Intan. Faika. Hello, Adib. Madib. Alright, insyaAllah. Thank you so much. Bye.